Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imron menegur beberapa anggota polisi. Tak hanya pada anggota polisi, tetapi juga pejabat Polri, perwira hingga jenderal. Teguran itu disampaikan dalam acara peresmian patroli perintis prasisi di Polda Metro Jaya. Acara itu digelar pada Rabu 14 Juni 2023 di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya. Teguran itu bermula pada saat Fadil hendak memberi sambutannya dari atas podium di acara peresmian tim patroli bentukannya tersebut. Saat itu Fadil dengan nada agak tinggi menegur para pejabat Polri mengenai kedisiplinan. Ia lalu menyebut teguran ini tak hanya untuk bintara, tetapi juga untuk jenderal. Saat berbicara dengan nada tinggi tersebut, Fadil tak hanya menghadap ke anggota bintara di depannya, tetapi juga menengok ke belakang, ke arah tenda tempat perwira menengah hingga perwira tinggi berada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!